laras lagu lagu dangdut. Rasa dari
jan meleng iki ngalah-ngalahi wajib munggah. Yuk. Jan. Antek wong-wong iki delung kabeh. Ternyata Ibu Persit itu juga cukup di dapur sumur kasur. Dia juga mampu bernyanyi untuk bapak-bapaknya. Walah. Seandainya jika kalau engkau opo neh kuwi. Ya, inilah kekompakan kita, inilah kebersamaan kita dalam acara rutin yang tiap bulan, acara yang selalu dari rumah ke rumah. Akhirnya jadi dulu deh kabeh. Inilah persamaan yang kuat, hebat, perlu ditingkatkan, perlu dilanjutkan dan perlu ditembangkan. Yang jelas dari kita untuk kita dan untuk semuanya. 3, 1, 2, 3. Oke. Monggo lagune pun mungkin bapak-bapaknya yang bagi mengeluarkan suaranya masnya. Masih ada waktu. Pak Joko belum mempersembahkan sebuah lagu. Pak Joko. Monggo Pak Joko. Ayo. Pak Joko. Mungkin dari bapak-bapak yang lain yang sebelah utara yang di bawah terong. Di bawah pohon linjo. Yang sini. Mungkin bapak yang kumisem. Sing kumis tipis kita menis. Iya, Pak Joko. Kau itu seangkatan saya, pensiunnya bisik diri. Bro ya, sama aku jawab oke, tuwek diri termasuk. Ini Pak Bapak, tuan rumah mau nyanyikan suara Mas. Nah, ini permintaan Bapak Joko. Thank you.
mengingat waktunya sudah larut siang, sebenarnya pengen lama-lama di sini, mengingat waktu omaya aduh-aduh petilaku danan ya. Saya sebagai pelaku pernah tahu bahwa acara bila mana ada kata-kata yang kurang pas, suara-suara saya yang sumbang, saya pribadi mengucapkan. Oh, Lemiati, orang ditutup sih. Oh, waktunya Mas Ariel. Engkau dilanjutkan ya. Iki menghormati waktu Anda ya. Jadi saya pribadi bila mana ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang besar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alhamdulillah robbil alamin. Untuk acara yang selanjutnya adalah biasa, yang terakhir adalah selfie ria. Dimohon itu selfie-selfian. Monggo selfie. Hadap ke mana? Hadap ke utara atau ke selatan? Monggo. Oh, hadap ke selatan, monggo. Sekarang, di dadekne siji, Bapak Ibu.